想要我的来呀，想要我的来呀，想要我的来呀。Terima kasih. Kami tidak banyak komentar ini Pak. Yang jelas secara penilaian kami, masyarakat desa di sini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka ya, mengajak masyarakat untuk berolahraga. Mudah-mudahan dengan kegiatan olahraga ini bisa melahirkan manusia-manusia handal seperti yang telah dimiliki oleh Kabupaten Kayong Utara ini, seperti Daud Jordan. Tepuk tangan untuk Daud Jordan. Ini adalah manusia langka sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia juara dunia. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, pemuda harapan bangsa yang ada di Kayong Utara ini bisa melahirkan Daud Jordan yang berikutnya. Bukan saja di cabang olahraga tinju, tapi mungkin juga nanti di sepak bola, di bola voli, dan cabang-cabang lainnya. Untuk itulah Bapak Menteri kita meluncurkan program ini, berharap dari desa ini, dari seluruh desa yang ada di Indonesia ini, bisa melahirkan atlet-atlet nantinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arman. Peserta kegiatan Gala Desa tahun 2017 berjanji, 1. Akan bertanding dengan sikap sportivitas yang tinggi. 1. Akan bertanding dengan sikap yang tinggi. 2. Berjiwa kesatria dan menjunjung tinggi kebesaran Gala Desa. 2. Gala Desa. 3. Mematuhi segala peraturan yang telah dan akan diterapkan oleh panitia. Wasit dan juri. 4. Akan menerima semua keputusan panitia, wasit dan juri. Semua keputusan panitia, wasit dan juri. Dengan kebesaran jiwa seorang atlet. Dengan kebesaran jiwa seorang atlet. 5. Lebih mengutamakan semangat. Persatuan dan persaudaraan. Persatuan dan persaudaraan. Dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Kehormatan bangsa dan negara. Janji wasit. Janji wasit. Kami atas nama wasit. Kami atas nama wasit. Kegiatan Gala Desa tahun 2017 berjanji. Gala Desa tahun 2017 akan berjanji. 1. 1. Akan memimpin pertandingan. Akan memimpin pertandingan. Dengan rasa tanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab. 2. 2. Akan memimpin pertandingan dengan adil. Akan memimpin pertandingan dengan adil. 3. 3. Bertindak netral. Bertindak netral. Tidak memihak kepada siapapun. Tidak memihak kepada siapapun. 4. 4. Menjunjung tinggi semangat. Menjunjung tinggi semangat. Sportivitas persatuan. Sportivitas persatuan. Dan persaudaraan. Dan persaudaraan. 5. 5. Akan membuat keputusan.
akan membuat keputusan secara objektif dan profesional dengan dilandasi jiwa kesatria dan semangat keolahragaan yang murni. Sekarang penandatanganan dari wasit yang diwakilkan oleh Saudara Usdin dan satu orang peserta di maju ke depan untuk menandatangani pernyataan ini. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kayong Utara, yang mana pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, baik Pak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati, karena ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kegiatan pembukaan Gala Desa di Kecamatan Teluk Batang ini diwakilkan kepada saya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan membacakan sambutan Bupati Kayong Utara. Sambutan Bupati Kayong Utara pada acara Kick-off Gala Desa Kayong Utara tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjung tinggi sportivitas dan selamat bertanding. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Kick-off Gala Desa tahun 2017 yang dirangkaikan dengan pelaksanaan pertandingan olahraga dalam memperingati hari jadi Kabupaten Kayong Utara yang ke-10 ini, saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam berkarya dan berpartisipasi membangun bangsa dan negara yang tercinta ini. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kayong Utara Haji Hildi Hamid. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Mas Yulandi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, pejabat yang mewakili Bupati Kayong Utara telah membuka secara resmi Kick-off Gala Desa tahun 2017 tingkat Kabupaten Kayong Utara di lapangan sepak bola Bujang Alpi di Desa Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan sambutan serta pembukaan tadi, maka acara kita akhiri. Sebelum nanti kita akan menyaksikan atraksi pencak silat, saya Heri Purwanto dari Humas Keprotokolan Serda Kabupaten Kayong Utara mohon maaf terdapat jika terdapat kata-kata dan segala urutan acara yang salah. Selamat bertanding dan jaga sportivitas. Salam olahraga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.